Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Rasulullah saw bersabda dalam sebuah hadis Sahih: salasatin, syarbatil asal, wa syar mihjam, wa Nabi bersabda bahwa kesembuhan itu ada tiga. Yang pertama minum madu, yang kedua sayatan alat bekam atau sayatan bekam, dan yang ketiga k. Ada hal penting di sini teman-teman sekalian yang mungkin saya share, saya ingin berbagi pada anda semua. Di saat kondisi sekarang orang begitu luar biasa ketakutan dengan virus Corona seperti ini. Ternyata. Nabi SAW memberikan pedoman kepada kita semua bahwa salah satu bentuk pengobatan untuk menjaga kesehatan kita dan meningkatkan imunitas kita itulah adalah dengan cara berbekam. Bahkan hadis tadi hadis yang sohe yang ada pada kitab Bukhari dan Muslim. Teman, teman sekalian, kalau kita bicara bekam sebagai salah satu bentuk meningkatkan imunitas kita, itu Masya Allah Tabarakallahnya adalah bahwa ternyata ada penelitian-penelitian yang banyak sekali saat ini beredar dan beberapa teman-teman saya pun, sahabat-sahabat saya pun, itu ternyata meliti. Ternyata bekam mampu meningkatkan respon imunitas spesifik dan non-spesifik pada tubuh kita. Jadi dengan berbekam yang rutin seseorang setiap bulan sesuai dengan petunjuk Nabi SAW yaitu pada tanggal 17 atau 19 atau 21 di setiap bulan Islamnya maka itu ternyata memberi efek yang sangat luar biasa ke badan kita. Bahkan imunitas yang spesifik sekalipun yaitu kekebalan tubuh kita yang khusus untuk virus-virus tertentu itu dikeluarkan dengan cara berbekam. Mudah-mudahan kita semakin cinta dengan sunnah hijamah ini atau sunnah bekam ini yang sebenarnya secara saintifik itu mungkin kita perlu baca, tapi secara keimanan kita sudah sangat yakin kenapa, karena banyak orang yang belum tahu, ketika Nabi SAW uh, di Isra Mi'raj, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ternyata para malaikat-malaikat yang berkumpul di Sidrotul Muntaha tersebut berpesan, kepada Muhammad SAW, mereka berpesan apa?" Ya Muhammad, perintahkanlah umatmu untuk berbekam artinya pesan bekam atau perintah bekam ini sudah didapatkan nabi kita sallallahu alaihi wasallam di langit ketika beliau Isra Miraj. Kalau malaikat mengatakan seperti itu pastinya itu kalimat muncul dari perintah Allah Subhanahu wa taala karena malaikat tidak akan bicara apapun kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan hijama atau bekamnya menjadi solusi di saat sekarang ini di mana kita tahu bahwa virus corona melanda di berbagai tempat, orang sibuk membeli hand sanitizer, tidak apa-apa, itu sebagian dari ikhtiar, tapi kita perlu juga lakukan ikhtiar langit atau solusi langit yang diajarkan oleh baginda Nabi Wasallam yaitu berbekam atau hijama yang Nabi bahkan menyebutkan berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 setiap, tanggal, setiap bulan, ya, bulan Islam ya, itu ternyata menyembuhkan penyakit. Mudah-mudahan informasi bermanfaat dan kita semakin cinta dengan sunnah-sunnah Nabi, termasuk petunjuk Nabi dalam urusan kesehatan, salah satunya dari hijamah atau bekam ini. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk melakukan bekam atau hijamah ini di rutin setiap bulan. Satu bulan sekali sudah cukup kalau kita tidak ada penyakit. Tapi kalau ada penyakit mungkin nanti perlu konsultasi kepada orang-orang yang berpengalaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.